Salam sejahtera, seorang wanita berasa sedih dan terkilan apabila tidak mampu menyelamatkan ayah tirinya yang ditemukan maut dalam kebakaran membabitkan tiga rumah di Kampung Padang Tempak Kampar pada Kamis. Saksi, Syabila Muhammad Musa, 47 tahun berkata, dia mengitari kejadian itu setelah terdengar jeritan ibunya dari rumah bersebelahan yang meminta pertolongan untuk padamkan api. Saya masuk rumah ternampak percikan api bermula dari siling di bilik dan ayah pula menjerit minta tolong selamatkannya karena dia lumpuh. Tanpa berpikir panjang, saya terus tarik katil ayah hingga ke depan pintu. Ketika itu, ibu susah sesak nafas dan pingsan di depan rumah. Saya tidak mempunyai kudrat kuat telah keluar untuk minta pertolongan jiran-jiran pula. Menurutnya, dia kemudiannya berlari masuk ke rumahnya setelah menyadari suami dan anak laki berusia 22 tahun masih lagi nyenyak tidur. Apabila berjaya menggerakkan mereka, kami coba masuk semula untuk dapatkan ayah, namun tidak sampai beberapa menit, api sudah terlalu marak membakar rumah. Saya berasa terkilan karena tidak dapat selamatkan dia sedangkan ayah sudah dekat dengan pintu, katanya. Walaupun tidak sempat selamatkan ayah dan lain-lain, saya bersyukur apabila suami dan lima anak tidak apa-apa dalam kejadian ini, mereka sempat melarikan diri. Semua barangan termasuk dokumen pribadi dan telefon bimbit musnah. Setakat ini anak-anak tumpang rumah saudara bertekatan. Kata Syabila, keluarganya kini memikirkan untuk mengurus pemakaman ayah tiri itu selepas selesai jalani semua prosedur di hospital.